Dia itu nama putri pertama dari Prabu Airlangga. Karena itu juga ya, nama maka nama Kuritan berubah menjadi Kerajaan Kediputri atau Kediri ya, sehingga Kerajaan Kediri harusnya nggak jauh dari Berantas. Ya, kerajaan sudah diserahkan ke Dewi Kili Suci selama beberapa saat. Jadi Prabu Airlangga sudah mundur ke Prabon. Jadi kerajaan sudah di bawah perintah Dewi Kili Suci. Harusnya dipisah ya. Mari itu sembuh, ya, ya sembuhlah gitu kan. Itu ucapan yang ada yang diucapkan oleh Prabu Airlangga pada saat beliau berangkat dulu ya. Di daerah yang harusnya dikenal dengan nama daerah Keputren atau daerahnya tinggi, di daerah-daerah daerahnya agak tinggi, maka di daerah-daerah pegunungan, daerah pegunungannya Putri gitu kan, daerah Gunung Putri gitu.